pendeta orang Nasrani ini. Siapa bapak anak ini? Abu Talib angkat tangan, saya bapaknya, kata Abu Talib. Kata pendeta Bukhaira, engkau pasti berbohong. Bapaknya pasti sudah mati, ibunya pasti sudah mati. Kaget Abu Talib. Betul, saya saudara bapaknya. Bapaknya sudah mati. Tapi kenapa kamu tahu? Kata Abu Talib kepada pendeta ini. Pani baru ketemu Nabi Muhammad. Kata pendeta ini, inilah Nabi yang kita tunggu. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi banyak di Madinah? Kenapa di Makkah tidak ada orang Yahudi, Pak? Nabi Ahmad ini akan muncul di lembah antara dua bukit hitam. Karena itulah, sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi migrasi besar-besaran dari Palestina ke Madinah. Bakok pindah mereka ke Madinah. Mereka berharap Nabi terakhir itu lahir dari mereka. Yang Nabi terakhir ini tidak mereka yang melahirkan. Memang muncul di Madinah, tapi lahir di Makkah. Inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Tapi mereka tidak mau beriman, kenapa? Mereka kecewa, ternyata Nabi ini yang melahirkan bangsa Arab. Mereka keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak Siti Sarah. Siti Sarah itu keturunan sah Nabi Ibrahim. Mereka merasa bangsa lebih mulia daripada bangsa Arab. Kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena merasa kedudukan Nabi Muhammad ini rendah. Dari mana orang Madinah tahu Nabi Muhammad ini Nabi? Dari cerita orang Yahudi di Madinah. Nah, ketika Nabi dikembalikan ke keluarganya oleh Halimah, itu Nabi kan kubalo kambiang. Enak. Kubalo kambiang kan tidak banyak orang yang tahu, Pak. Bah, kalau di kotanya main-main, bekol, bisa nampak juga orang Yahudi, Pak. Maka dari ketik tinggal jua Abu Talib, kubalo kambiang pagi pulang sore tu ke pojok kota. Bakok kubalo kambiang Nabi ko suruh jadi Nabi, Pak. Karena Nabi ko ke kubalo orang. Sebalun mengubalun orang, latihan ke kambiang lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, sesuai permintaan Pak Pengurus, pagi ini kita tidak lanjut pembahasan ibadah. Kita akan bahas dalam konteks peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pagi ini kita akan melihat bagaimana ya gambaran sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita bicara rinci detailnya tentu tidak cukup waktu 1 atau 2 jam. Karena begitu panjangnya perjalanan Nabi Muhammad yang mesti kita ketahui dari lahir sampai beliau wafat atau meninggal dunia. Tapi paling tidak dalam konteks menumbuhkan kecintaan kepada beliau, ya, maka kita bahas beberapa bahagian dari kehidupan beliau. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kelahiran Nabi Muhammad ini tidak bisa dilepaskan dari doa Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 128 ya sampai 129 itu diceritakan ketika Ibrahim membangun Ka'bah,
Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Bapak Ibu bukan membangun Ka'bah, bukan. Meninggikan bangunan Ka'bah. Itu artinya bangunan Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim ke sana. Jadi Ka'bah itu sudah dibangunkan Allah sebelum manusia menghuni bumi ini. Di surat Ali Imran nanti ayat 96 kata Allah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah." Rumah ibadah pertama yang dibangunkan Allah untuk manusia. Jadi bukan manusia yang membangun Bapak Ibu ya Ka'bah itu. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Berarti bukan manusia yang bangun. Yang dibangunkan untuk manusia adalah di Makkah yang diberkahi. Ya, itu artinya Ka'bah itu Bapak Ibu, yang membangunkan Ka'bah itu adalah para malaikat. Bukan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, Allah bangunkan rumah ibadah pertama itu di Makkah itu. Nanti ketika banjir Nabi Nuh, itu bangunan Ka'bah itu roboh. Hajar Aswadnya itu jatuh. Nah, Ibrahim kemudian diperintahkan kembali meninggikan bangunannya. Nah, ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, itulah dia berdoa kepada Allah. Salah satu doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya Tuhan, tolong utus seorang rasul kepada mereka dari mereka sendiri nanti. Jadi Nabi Muhammad ini lahir karena jawaban doa itu. Nanti doa Nabi Ibrahim di ayat 129 Al-Baqarah ini dijawab di Al-Baqarah 151. Jadi kata Ibrahim, ya Tuhan, utuslah seorang rasul saja. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu sejak Nabi Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Muhammad tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah. Kecuali Nabi Muhammad yang pertama dan terakhir diutus setelah Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim mengatakan rasulan seorang rasul saja. Beda dengan orang Yahudi atau Bani Israel, memang diutus banyak nabi. Karena kata Allah, "Wazkuru ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika kamu dijadikan bangsa para nabi. Nah, jadi memang Bani Israel itu bangsa para nabi. Sejak Nabi Ishak itu ribuan nabi diutus ke mereka. Sampai ke Nabi Isa terakhir. Sementara ke bangsa Arab, satu-satunya Nabi Muhammad. Karena menjawab doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 129. Jadi ceritanya begini, Ibu. Kita lihat ke belakang bagaimana Nabi Muhammad itu lahir di Makkah. Kenapa Nabi Muhammad lahir di Makkah? Lahir dari bangsa Arab. Kenapa orang Yahudi tidak beriman ke Nabi Muhammad walaupun mereka tahu ini Nabi yang mereka tunggu? Dan kenapa Nabi Muhammad, orang Yahudi itu banyak di Madinah? Kenapa orang Yahudi tidak ada di Makkah? Ketika Nabi di Makkah 13 tahun tidak ada orang Yahudi, Pak. Dakwah Nabi hanya berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Tapi begitu pindah ke Madinah, orang Yahudi terlalu banyak di sana. Kenapa banyak orang Yahudi di Madinah itu, Pak? Dan kenapa mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad? Jadi ini ada rangkaian sejarah panjang, Bapak Ibu, sejak Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya begini. Cerita Nabi Muhammad ini, Pak Ibu, itu bermula di surat Ibrahim ayat 37. Jadi Nabi Ibrahim itu kan begini ceritanya, dia punya istri namanya Siti Sarah. Nabi Ibrahim ini berdakwah di Irak, di Babilonia, di Irak. Sekian lama berdakwah, tidak ada perkembangan dakwah. Tantangan makin besar.
Raja Namrud, bangsa Babil termasuk ayahnya menentang dakwah Ibrahim habis-habisan. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruhlah hijrah ke Palestina. Maka hijrahlah Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Sarah ke Palestina bersama kemenakannya Nabi Lut. Nah, jadi Nabi Lut ini anak saudara Nabi Ibrahim, keponakan. Hanya dua orang yang beriman di Babilonia itu, istrinya satu dan kemenakannya. Hijrahlah mereka ke Palestina, lalu Nabi Lut pindah lagi ke Sodom, ke daerah apa Laut Mati sekarang. Nabi Ibrahim dan istrinya di Palestina. Ibrahim lama tidak punya anak. Konon katanya 80 tahun mereka menikah belum punya anak. Dan selama itu Ibrahim berdoa, yang doanya diabadikan di surat As-Saffat ayat 101. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berilah saya anak yang saleh. Itu doa Ibrahim itu di surat As-Saffat ayat 101. Siang malam dia berdoa, ya Allah beri saya anak yang saleh. Suatu hari Nabi Ibrahim pergi bersama istrinya ke Mesir. Dari Palestina itu dulu belum ada ya, kanal Suez itu belum ada. Dulu daratan saja. Maka Nabi Ibrahim pergilah ke Mesir bersama Sarah. Di Mesir ada aturan raja. Kalau ada wanita cantik datang ke negeri itu langsung diambil raja. Itu aturannya. Kecuali kalau perempuan itu saudara kita. Jadi saya kalau bawa saudara saya, adik saya atau kakak saya, raja tidak bisa mengambilnya. Itu aturannya. Tapi kalau istri, langsung diambil. Maka Nabi Ibrahim pergi bawa istrinya yang cantik. Jadi Siti Sarah ini cantik. Oleh raja ada mata-mata di apa, dikirim ke pelosok-pelosok negeri. Kalau ada perempuan-perempuan cantik, raja-raja dulu begitu, Pak, Ibu. Maka ditangkap Nabi Ibrahim. Dibawa ke istana raja, ini mau dilecehkan tuh, Siti Sarah mau dipegang oleh raja. Ketika itu dia berdoa, kejang tuh raja. Kejang raja tuh, Pak. Akhirnya raja ketakutan, minta balikkan lagi. Tolong-tolong kembalikan ke istana normal. Habis itu mau dipegang lagi, Pak. Tegang lagi. Akhirnya raja takut, Pak. Ini dikira ini perempuan tukang sihir, Pak. Akhirnya dibebaskan. Dikasihlah hadiah seorang perempuan namanya Hajar. Jadi oleh raja dikasihlah Ibrahim pembantu, seorang budak berkulit hitam ceritanya namanya Hajar. Oleh Ibrahim dibawalah hadiah raja ini ke Palestina. Jadi pembantu namanya Siti Hajar. Jadi Hajar ini orang Mesir. Ya. Ibrahim orang Irak. Itu. Lalu karena sekian lama tidak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim diperkenankan Siti Sarah menikah dengan Hajar. Pembantunya tadi, hadiah raja tadi. Maka setelah menikah, hamillah Siti Hajar. Maka lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ismail. Ismail itu bahasa Syrianiah. Bahasa Arabnya Sami Allah. Allah telah mendengar. Kan dia berdoa tadi. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak yang saleh. Sekarang dapat anak. Karena doanya didengar Allah, bahasa Arabnya Sami Allah. Bahasa Syrianianya Ismail. Isma mendengar, El Tuhan Elah. Maka Ismail itu Tuhan telah mendengar, itu artinya. Diberilah nama anaknya Ismail. Makanya Ismail itu tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh Ismailun, karena bukan bahasa Arab. Dia bahasa Syrianiah atau bahasa Ibrani, Ismail. Isma mendengar El Allah atau Tuhan Ilah. Maka ya biasalah. Ini Ibrahim sudah dapat mainan baru nih. Dah puluhan tahun ditunggu kan? Tentu kalau laki-laki, nah ini laki-laki kan biasa begitu. Kalau punya istri lebih dari satu, menurut ibu-ibu lebih sayang ke yang tua atau yang muda? Kalau kata Ahmad Dhani yang muda. Ya biasalah, hati tidak bisa bagi adil.
yang bisa adil tuh ini. Tapi kalau cinta mana bisa adil? Kita dengan anak-anak kita saja tidak bisa adil hati kita, apalagi dengan istri-istri. Maka Ibrahim terkesan lebih perhatian kepada Ismail dan ibunya ketimbang Siti Sarah yang tidak punya anak. Biasa begitu tuh. Yang satu tidak punya anak, yang satu punya anak, tentu beda, Pak, Ibu. Itu. Maka disitulah datang ujian keluarga Ibrahim. Nah, konon katanya dipicu api cemburu ini, Ibrahim disuruh berpisah dengan anaknya Ismail dan Hajar. Tapi apapun alasannya, yang pasti Ibrahim berpisah dengan anaknya dan istrinya. Ada sebagian itu ujian dari Allah seperti disebutkan di surat Al-Baqarah itu. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ibrahim sengaja diuji oleh Allah. Maka dia dipisahkan dari anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Maka dibawalah Ismail dan ibunya ke arah utara. Dibawalah ke arah selatan. Dari Palestina dibawa ke arah selatan. Ditempatkanlah di Makkah. Jadi berjalan dari Palestina itu sebulan tuh, Bu Ibu. Ya, sebulan tuh berjalan kaki itu mengantarkan Ismail dan istrinya di pinggir Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Ismail ke sana. Nah, ketika Ibrahim meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di Ka'bah, itulah dia berdoa. Yang doanya di surat Ibrahim ayat 37 itu, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizarin inda baitikal muharram, Rabbana liyukimus salah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya, keturunan saya sebagian, karena sebagian lagi nanti di Palestina keturunan Nabi Ishak. Saya tinggalkan sebagian seanak cucu saya di lembah yang tandus, yang gersang, di samping rumahmu yang suci. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya yang mendirikan salat. Jadi di Makkah itu, Ibu, sudah ada Ka'bah, sudah ada bangunan Baitullah, walaupun itu rusak karena banjir Nabi Nuh. Nah, ketika itu ditinggalkan, Ibrahim berangkat lagi ke Palestina. Itu Siti Hajar hanya bertanya, ya Ibrahim, ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Maka Siti Hajar pun menerima ketetapan itu. Dia tinggal di sana dengan anaknya yang masih bayi. Panasnya masa Allah, tidak ada manusia di sana, tidak ada kulkas di sana, tidak ada. Yang ada hanya Baitullah, rumah Allah. Ibrahim berangkat lagi ke Palestina dengan istrinya Siti Sarah. Nah, ketika Hajar ditinggalkan itulah, ini kan panas, Pak Ibu. Maka habis bekal, minum tidak ada habis. Maka Ismail mulai menangis, ya, menangislah Nabi Ismail kehausan. Melihat anak menangis, Siti Hajar berlarilah antara Safa dan Marwah, mencari ada tidak orang lewat yang bisa minta minum. Naiklah ke Bukit Safa, tengok-tengok ada tak orang lalu, kami minta minum, tak ada. Lari pula ke Marwah, tengok lagi di atas bukit ada tak orang lewat, tak ada. Balik lagi ke Safa, 7 kali bolak-balik. Akhirnya dari hentakan kaki Ismail itu terpancar mata air. Maka Siti Hajar mengumpulkan air dengan berkata zam itu bahasa Kipti. Bahasa Arabnya jama' berkumpul. Orang Kipti menyebutnya zam. Itu karena orang Siti Hajar itu bukan orang Arab, orang Mesir. Itu maka zam. Nah, ketika itu terkumpullah air. Nah, ini orang Arab dulu kan mereka punya rute dagang dari Yaman ke Syam. Ya toh? Dari Syam ke Yaman kan ada rihlat tasyita wa saif, perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Jadi orang-orang Yaman ini, orang Arab nih, yang asli Arab tuh orang Yaman. Itu makanya bangsa Ad, bangsa Samud tuh bangsa Arab yang asli, umat Nabi Hud dan Nabi Saleh. Orang Arab dulu, Pebo, kalau mencari air di padang pasir,
itu lihat ke langit. Kalau ada burung berputar-putar satu rombongan di langit, mutar-mutar burung di atas, tanda ada air di bawah. Itu ilmu orang Arab begitu. Maka orang ini ada rombongan dari Yaman nih, mau ke Syam, lewat di Jazirah itu, di Makkah itu tandus. Lalu mereka melihat ada gerombolan burung berputar di atas. Mereka temui, mereka cari itu, ya, di bawah burung itu terbang. Maka ketemulah Siti Hajar dengan Ismail yang sedang berdua di sana. Sejak saat itulah, ini tempat Ismail dan Hajar tadi itu dihuni oleh manusia. Karena sudah ada sumber mata air, maka kafilah-kafilah lewat singgah di sana. Maka sejak saat itulah Makkah dihuni oleh manusia. Sejak Zamzam ada di sana, dihuni. Maka orang-orang Yaman banyak yang menetap di sana. Banyak yang menetap di sana. Lalu Ibrahim memperbaiki Ka'bah. Maka Nabi Ismail menikah dengan salah satu wanita dari bangsa Jurhum dan datang dari Yaman tadi. Maka dari keturunan Ismail dan bangsa Arab Yaman inilah turun orang Arab sekarang dan Nabi Muhammad dari sana. Jadi jangan Bapak Ibu kira Nabi Ismail dan Siti Hajar tuh berminggu-minggu surang saya di padang pasir tuh, enggak. Begitu Zam-Zam ada, datang orang langsung ke sana dan bermukim di sana. Nah, begitu mereka tinggal di sana, maka sejak saat itu kota Makkah berubah menjadi ramai. Karena ada sumur Zam-Zam dan ada Ka'bah yang Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan ini negeri yang aman. Berikan penduduknya rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Maka sejak saat itulah kota Makkah berubah menjadi kota bisnis dan kota ritual. Semua orang berduyun-duyun datang ke Makkah karena doa Ibrahim dulu. Ya Allah, jadikan ini negeri menjadi tempat yang aman. Beri mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan dan tunjukkan kepada kami rukun haji kami. Kata Allah, panggillah manusia datang haji ke sini. Ibrahim berdoa, maka datanglah manusia di berbagai macam penjuru bumi. Dan sejak saat itu, kota Makkah menjadi pusat ibadah dan pusat bisnis. Makkah kembang terus. Itu makanya orang Makkah itu jadi pedagang-pedagang handal. Itu makanya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Mereka menguasai rute dagang dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman. Inilah yang membuat Abraha tidak merasa nyaman. Kenapa Abraha menghancurkan Ka'bah, Pak Ibu? Kenapa Abraha datang menghancurkan Ka'bah? Karena Makkah ini ketika Ibrahim membangun Ka'bah kembali, itu menjadi pusat ibadah seluruh dunia, seluruh manusia datang ke sana. Abraha ketika menaklukkan Yaman, dia membangun gereja dari emas. Namanya gereja Ekklesia. Itu dari Amih gerejanya, Pak Ibu. Dia ingin orang-orang Arab tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tapi berpindah ibadah ke Yaman, mengunjungi gereja dari emas. Jadi Raja Abraha ini, Pak Ibu, ingin ya membuat namanya tercatat dalam tinta emas sebagai manusia yang seperti Ibrahim. Ya, membangun Ka'bah, pusat ibadah, lalu orang datang sama-sama ke sana. Abraha ingin begitu pula. Dibangun gereja dari emas di Yaman, lalu dia ingin memindahkan ibadah dari Makkah ke Yaman. Tapi orang tetap tidak mau datang ke Yaman. Orang tetap juga datang ke Makkah. Inilah yang membuat Abraha jengkel. Sebab begini, Bebo. Negeri itu kalau jadi pusat ibadah, dia pusat bisnis otomatis. Karena orang ke PK Makkah dulu kan tidak merekini, Bebo. Dulu kan buruh surang-surang membawa barang dagang ke situ tuh. Itu Makkah tuh berkumpul para pedagang di sana.
mereka pergi haji sekaligus bisnis. Boleh? Maka Abraha ingin pula kota apa? Ya, Yaman begitu. Tapi tidak mau orang Arab. Satu-satunya jalan hendaklah hancurkan Ka'bah dulu. Itulah alasannya kenapa dihancurkan Ka'bah itu. Dan kemudian Allah ya menghalangi dengan mengirim burung ababil. Hancur. Dan ini juga Bapak Ibu kenapa orang Arab berbondong-bondong masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Kan iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afaja ya. Kenapa manusia berbondong-bondong masuk Islam ketika kota Makkah ditaklukkan Nabi? Karena sejak masa Nabi Ibrahim tidak ada satu bangsa pun yang bisa memasuki kota Makkah. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa menaklukkan kota Makkah kecuali Nabi Muhammad. Raja Abraha dengan pasukan gajah pernah hendak menaklukkan Makkah, hancur sebelum masuk kota Makkah. Orang Arab berpikir, andai Muhammad bukan utusan Allah, mustahil kota Makkah bisa dia taklukkan. Itu maka orang berbondong-bondong masuk Islam setelah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail tadi. Namanya bangsa Arab Musta'ribah. Arab yang terarabkan secara genetik. Yang orang Arab itu orang Yaman. Ismail bapaknya orang Irak, Ibrahim Babilonia, ibunya orang Mesir. Maka Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Ibunya orang Mesir, orang Kipti, bapaknya orang Irak Babilonia. Tapi dia menikah dengan orang Arab Jurhum. Dari keturunan itulah nanti datang bangsa Arab Musta'ribah, salah satunya suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad. Jadi begini Ibu, kenapa orang Yahudi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad? Padahal orang Yahudi ini Bapak Ibu tahu betul ini Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Karena begini Bapak Ibu, dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu dijelaskan Nabi Muhammad itu secara rinci. Hingga kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad dari anak mereka sendiri. Jadi kalau istri mereka melahirkan anak, orang Yahudi itu belum yakin itu anaknya tuh Pak. Kenapa? Ya kan boleh jadi anak orang tuh. Kebetulan istrinya yang melahirkan, dia kira anak dia, padahal bisa jadi itu bukan anak dia. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir, dihadapkan ke mereka, mereka akan berkata, inilah dia. Saking kenalnya dia dengan Nabi Muhammad. Itu kenapa begini Bapak Ibu? Bapak Ibu baca sejarah ya, ketika Nabi Muhammad itu usia 12 tahun, dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib ke Syam. Ya nak? Lalu sampai di Bukhairah, ketemu dengan seorang pendeta. Apa kata pendeta ini? Diundang itu rombongan Abu Talib. Pendeta bertanya ke Abu Talib, siapa bapak anak ini? Ini pendeta orang Nasrani ini. Siapa bapak anak ini? Abu Talib angkat tangan, saya bapaknya. Kata Abu Talib. Kata pendeta Bukhairah, engkau pasti berbohong. Bapaknya pasti sudah mati. Ibunya pasti sudah mati. Kaget Abu Talib. Betul. Saya saudara bapaknya. Bapaknya sudah mati. Ibunya sudah mati. Tapi kenapa kamu tahu? Kata Abu Talib kepada pendeta ini. Padahal baru ketemu Nabi Muhammad. Kata pendeta ini, inilah Nabi yang kita tunggu. Dialah Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kata pendeta tadi, jangan kau lanjutkan perjalananmu. Bawalah anakmu pulang. Kalau ditemukan oleh orang Yahudi nanti,
anakmu akan dibunuh. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang Yahudi kalau ketemu Nabi Muhammad dibunuh? Itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad lahir di Makkah. Di Makkah tidak ada orang Yahudi. Orang Yahudi ada di Madinah. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi banyak di Madinah? Kenapa di Makkah tidak ada orang Yahudi, Pak? Begini, dalam kitab-kitab Samawi, dalam kitab Taurat, kitab Injil, itu disebutkan, kan Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Ya, dalam kitab Injil namanya Ahmad. Dalam kitab Taurat namanya Ahmad. Ahmad ini, dalam kitab Injil dan Taurat disebutkan, akan muncul di lembah Baina Farqalatain. Nabi Ahmad ini akan muncul di lembah antara dua bukit hitam. Itu dalam kitab Taurat dan Injil begitu disebutkan. Nabi terakhir itu akan muncul di lembah antara dua bukit hitam. Dalam ilmu geografi orang-orang Yahudi, negeri yang di antara dua bukit hitam itu adalah Madinah atau Yasrib. Jadi kota Madinah itu, Ibu, dia seperti benteng. Timur dan barat itu ada dua bukit hitam. Di sebelah selatan itu ada kebun-kebun korma orang Yahudi dari Bani Quraizah. Di sebelah utara itu yang pintu masuk. Itu makanya perang Khandaq digali parit sepanjang kota Madinah itu di sebelah utara itu. Ada pernah dulu perang Khandaq nanti itu, Pak. Jadi lembah di antara dua bukit hitam itu Madinah. Dan Nabi terakhir ini muncul di sana. Karena itulah sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi migrasi besar-besaran dari Palestina ke Madinah. Jadi orang-orang Yahudi ini, Ibu, pindah dari Palestina ke Madinah. Secara besar-besaran mereka pindah. Bahkan pindah mereka ke Madinah. Mereka berharap Nabi terakhir itu lahir dari mereka. Andai mereka tidak pindah ke Madinah, tidak mungkin mereka melahirkannya. Karena Nabi ini muncul di Madinah nanti. Maka orang Yahudi pindahlah ke Madinah besar-besaran. Itu makanya ayat-ayat tentang riba itu di Madinah turun. Karena hanya orang Yahudi yang perkara riba itu. Di Makkah tidak ada riba, riba itu di Madinah. Karena orang Yahudi banyak di Madinah. Itu adanya makanya Nabi hijrah, ada Bani Kainuqa, ada Bani Quraizah, ada Bani Nazir. Kan ada perjanjian dengan Nabi itu piagam Madinah. Itu. Jadi orang Yahudi ini berharap Nabi terakhir ini mereka yang melahirkan karena mereka bangsa para Nabi. Memang betul sejak Nabi Isa sampai Nabi Isa, Nabi itu mereka semua yang melahirkan. Sayang Nabi terakhir ini tidak mereka yang melahirkan. Memang muncul di Madinah, tapi lahir di Makkah. Dibesarkan di kampung Bani Sa'idah oleh Halimah. Lalu kemudian tumbuh di Makkah, berdakwah di Makkah. Tidak tahu orang Yahudi kalau sudah ada Nabi di Makkah. Begitu muncul ke Madinah, hijrah, mereka tahu inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Mereka kecewa. Ternyata Nabi ini yang melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Siti Hajar. Siti Hajar itu budak Nabi Ibrahim. Mereka keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak Siti Sarah. Siti Sarah itu keturunan Sah Nabi Ibrahim. Mereka merasa bangsa lebih mulia daripada bangsa Arab. Itulah kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad. Karena merasa kedudukan Nabi Muhammad ini rendah. Dari bangsa yang rendah. Nenek moyangnya budak berkulit hitam. Bukan istri sah. Orang Yahudi itu begitu, Pak. Ibu. Orang Yahudi itu tidak bisa menghormati orang.
tidak bisa menghargai kelebihan orang. Cuma ke orang Yahudi pernah diubah jadi baru. Orang Yahudi kan pernah jadi baru serombongan sanagari. Kalau sifat baru itu cintu, dia tidak bisa menghormati orang baru. Pula baru kau pak mendakit dapat pakai baju rancak nyuci bien mah. Ya kan? Tak ada orang dan nelok je baru kau pak. Tak ada orang mendakit kerja nyuci bien. Ya kan? Jadi kau ada orang cintu kan ibu-ibu kan cintu tu. Melewat ibu kan. Kadai ibu dan suku memanjang muncungnya tu Yahudi itu, pro Yahudi itu. Kadang-kadang dia ibu kau terlambat kawan dibo ke masjid kan, rumah ada kek masjid terlambat dibo. Wah gede kawan tu. Tu Yahudi itu. Ya, kau diubah jadi baru, baru tu situ tu. Ya, suku memanjang muncung kan, dah baru ya. Nampak kawan kan? Tu baru tu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kenapa menolak Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu tidak lahir dari mereka. Padahal mereka sudah migrasi besar-besaran ke Madinah. Dengan harapan mereka yang melahirkan. Sayang tidak mereka yang melahirkan. Itu alasannya mereka tidak terima itu Nabi Muhammad sebagai Nabi itu. Padahal mereka tahu di Nabi ini. Tahu mereka itu. Makanya ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay. Ya apa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi. Tapi benar Nabi Muhammad ini semua yang diucapkannya benar. Makanya orang-orang Arab itu Ibu ketika perjanjian ketika Bai'ah Aqabah terjadi sebelum hijrah ke Madinah, dari mana orang Madinah tahu Nabi Muhammad ini nabi? Dari cerita orang Yahudi di Madinah. Jadi orang Yahudi di Madinah itu menceritakan Nabi Muhammad detail. Hingga ketika orang Arab pergi haji, orang Madinah pergi haji ke Makkah, ketemu di Aqabah, mereka langsung berbaiat ini Nabi. Kenapa? Dari Yahudi mereka tahu tu. Nah, inilah alasannya, Pak Ibu ya, kenapa Nabi Muhammad tu lahirnya di Makkah. Sebab kalau di Madinah lahir, mereka bunuh orang Yahudi langsung. Bunuh Yahudi langsung. Maka lahir di Makkah. Dibawalah ke kampung Bani Sa'idah dibesarkan oleh Halimah di tempat yang terpencil yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi memang begini, Ibu. Perjalanan hidup Nabi itu memang diset Allah sedemikian rupa. Itu kenapa Nabi sejak kecil kubalo kambing. Sebab kalau kubalo kambing ku terisolasi ke tempat yang tak suruh. Ya, Pak. Nabi Muhammad lahir di Makkah, tapi tidak dibesarkan di Makkah. Dibawalah ke pelosok oleh Halimah supaya tidak diketahui orang Yahudi. Makkah itu kota aja. Beko datang orang Yahudi itu bersobok dia bunuh langsung. Maka dibawalah ke kampung Bani Sa'idah selama 6 tahun oleh Halimah. Disitulah Nabi tumbuh besar. Dan memang rahasianya Pak Ibu, Nabi itu dibuat ke kampung tidak di kota kadang. Bab anak di kampung ko kreatif. Anak di kampungku pergaulan sehat, anak di kampungku udara berasi. Di kota Makkah tu kota besar. Kotaku rusak pergaulan. Anak yang tinggal di kotaku rusak. Yang di kampung steril berasi. Aku dibawalah ke kampung tu. Di samping anak kalau di kampungku kreatif. Oh Pak, kalau di kampung Pak, tak ada nama badi, cik lalang dah ototo dibuat dari kerambi apa-apa, dorong sama-sama ya kan. Mainan kau tak ada Bali tu pak, babuik sadonya. Di kampung kau anak-anak kau pikir utak pak. Di kota pak, Bali sadonya. Ototo Bali, ko Bali, nyak Bali, baremot sadonya tak? Sehingga utak anak kau tak berjalan lah pak. Di kampung tak ada lah pak, babuik sadonya mainan kau, ya tak? Itu maka di kampung tu pergaulan sehat. Di samping bahasa rancak, orang di kampung kau bahasa santun ke ibu. Orang di kota bahasa ndak rapi le, kasar. Makanya Halimah itu di pedalaman pak. Orang pedalaman tu biasanya mengecek lunak. Orang pai kumbuh tu pak ibu, kalau mengecek berangnya kawak sanang jua tiwa. Ya ndak? Ya, berangnya kau kan? Ya, sanang jua tiwa tu. Ndak nampak lah. Ada itu, nyo berang tu mah. Tapi kalau orang pesisir pak, menyapu awak takut awak. Mang itu ceknya Pak. Itu.
Tapi orang pesisir itu lunak sama Nabi, Pak. Tapi pembawaannya begitu, orang pantai. Maka diberangi orang payukumbu ke ranca, Pak. Nyo kalau menyapu awak rasa balagu. Bilo dibo. Nah, dakwanya itu. Hah? Orang payukumbu ke? Kan orang pedalaman begitu. Maka Nabi Muhammad tu lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi tu manusia yang paling lembut ke, no? Dari ketik di kampung, Pak. Orang kampung ke lunak-lunak. Lembut. Tu maka Nabi tu tak ada yang selembut Nabi. Mana lembut? Itu didikan kampung tu. Ya tu. Kreatif orang kampung tu. Di samping, tak ada pantauan orang Yahudi. Nabi Muhammad tu luput dari pantauan orang Yahudi ketika kecil. Karena besar di pedalaman, di pelosok. Tak ada. Orang Yahudi ku di kota Madinah tu banyak. Menunggu-nunggu siapa yang akan melahirkan Nabi terakhir. Gitu. Nah, ketika Nabi dikembalikan ke keluarganya oleh Halimah, itu Nabi kan kubalo kambiang. Enak. Kubalo kambiang kan tak banyak orang yang tahu, Pak. Bo, kalau di kotanya main-main, beko, bisa nampak juga orang Yahudi, Pak. Maka dari ketik tiga jua Abu Talib, kubalo kambiang pagi pulang sore tu ke pojok kota Makkah merenung. Tu maka hati Nabi tu lembut. Dari ketik Nabi ku suku merenung, Pak. Orang kepala kambiang tu, Pak, lunak hatinya, Pak. Ya. Ini adalah rahasianya, Pak. Bah Nabi tu ke kepala kambiang. Kan ada untuk, ada jawi, tak? Bah kok Nabi tu kepala kambiang. Sabananya tak ada Nabi Muhammad, Pak. Nabi-Nabi sebelum jadi Nabi kepala kambiang. Nabi Ibrahim kepala kambiang. Nabi Musa kepala kambiang. Nabi Su'ib kepala kambiang. Nabi Muhammad kepala kambiang juga. Bakok kubalo kambiang Nabi ko sebelum jadi Nabi, Pak. Karena Nabi ko ke kubalo orang. Sebalun mengubalun orang, latihan ke kambiang lo. Sebab perangai orang jo kambiang ko dakek-dakek. Yo, Pak. Perangai kambiang jo perangai orang ko mirip. Ya, gini. Bapak Ibu yang pernah pak kambiang, tahu perangai kambiang. Kalau kubalo kabau ko murah, Pak. Ambo pernah kubalo kabau, pernah kubalo kambiang. Ambo bakabau dulu bakambiang. Dulu ketika ambo sekolah, kapalo sekolah ambo membalikan ambo kabau. Di Sanawiyah. Dulu guru man ambo membalikan kambiang. Jadi ambo dua-duanya punya. Kalau kabau kok murah maturnya, Pak. Ibu kabaunya misalnya 10 iku kabaunya. Tu kamu nyubarangan ke batang ayi. Ambi induknya, elo induknya tu sadonya ikut ikut tu. Paling murah murus kabau ke, Pak. Memasukkan kabau ke kandang. Ambi induknya elo masuk kandang, sadonya masuk kandang tu. Paling murah murus kabau ke, Pak. Badan gadang tapi paling murah murusnya. Ah, kambiang jangan cubu-cubu, Pak. Apa kalau masukkan kambiang ke kandang? Apa tangkuk ko aku lape ko. Tangkuk ko lari ko. Tangkuk ko lari ko. Enggak 2 jam dah sudah-sudah kambiang bekur ke kalau tu. Sabana payah memasukkan kambing kau ke kandang. Ah, memasukkan orang ke masjid situ je cuma masukkan kambing tu. Yo. Yo. Ah, minggu kini ibu kau tibu. Minggu besok hilang ibu kau lain. Ibu kau lain tibu lah. Ah, minggu cik lain apa kau tibu, apa kau hilang lain. Ah, sama je masukkan ke kandang kambing Pak Ibu. Memasukkan jamaah ke masjid kau yo sama panah, Pak. Ya. Tu maka ustaz yang nak panah kubalo kambiang bosannya jamaah aku tu mak. Panik dia mak jamaah aku nak bertukar dak ibu berubah-ubah ada perangai. Itu memang begitulah Nabi tu dilatih. Pok kubalo kambiang ko perlu sabar Pak Ibu. Yang sudah teruji kubalo kambiang biasanya sukses jadi pemimpin tu. Pok perangai kambiang tu memang susah Pak maturnya. Ya, ndak mudah lah Pak. Cuma dah cari jamaah aku Pak. Makanya kalau kaji ko bersambung-sambung ndak ayo menyambung lah kerana orang ko beda-beda tiap minggu tiba. Yang ikut masuk, yang ikut keluar, yang ikut keluar, ikut masuk. Jadi memang begitulah kubalu orang ku payahnya, Pak. Samu yang kubalu kambiang. Tu maka Nabi-Nabi itu dilatih kubalu kambiang tu. Kan Nabi Musa 10 tahun kubalu kambiang yang Nabi Su'aib tu. Sabalun, kubalu Nabi Bani Israel. Ya, sebelum mengembalakan Bani Israel, suruh kubalu kambiang dulu. 10 tahun lama itu. Nah, itulah. Jadi begini, Ibu, perjalanan hidup Nabi itu sebelum beliau dilahirkan sampai mati
semuanya disetting sedemikian rupa oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya dengan desain yang sempurna. Sampai beliau nanti hijrah ke Madinah, sampai beliau wafat. Tidak ada yang kebetulan. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad lahir di Makkah, lahir di tengah orang Arab, kenapa nanti orang Madinah tidak ada di Makkah, kenapa dia apa orang Yahudi ada di Madinah, tidak ada di Makkah, kenapa hijrahnya ke Madinah, kenapa orang Yahudi tidak beriman, itu semuanya rangkaiannya tidak terputus. Sejarahnya panjang. Sejak Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di Ka'bah yang diceritakan di surah Ibrahim ayat 37. Nah, inilah ya paling tidak Ibu ya, awal cerita Nabi Muhammad itu dilahirkan. Ceritanya panjang. Tapi begitulah dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Sebelum Nabi kita mewajibkan untuk pergi haji, berarti orang sebelumnya sudah haji juga. Berarti orang Yahudi haji. Gimana? Nah, kan kata Allah begitu ya di surah Al-Had. Wa azzin finnas bil hajj. Ibrahim, serulah manusia berhaji. Jadi memang manusia diseru. Ya, serulah manusia berhaji. Kata Ibrahim, ba'abo kami bawa orang ke Tuhan, mic ndak ado, TV ndak ado, HP ndak ado. Panggil saja. Dia akan datang dari berbagai penjuru bumi. Gitu kata Allah tuh. Makanya Ibrahim memanggil manusia untuk haji. Itu kenapa kalau ada orang lun haji lai, piti banyak, alunya barang ki haji lai, ake ci awak, alun tibu seruan betul itu. Karena Ibrahim menyeru, wa azzin fin nasi bil haji. Wahai manusia, makanya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami sudah datang memenuhi panggilanmu. Yang tak datang, panggilan belum terdengar oleh dia. Jadi memang yang dipanggil haji itu semua manusia. Makanya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban semua manusia, tidak ada Yahudi, Nasrani, Islamnya, semua manusia haji. Itulah kenapa Bapak Ibu, orang Yaman mereka pergi ke Makkah, di Yaman tuh itu bangsa Najran tuh Nasrani. Kan ada tuh di Yaman ceritanya Ashabul Ukhdud, orang Nasrani yang dibakar dalam parit, dibakar hidup-hidup. Itu orang Nasrani itu yang dibakar oleh Raja Zunwas, raja terakhir dari bangsa Himyar. Mereka ke Makkah untuk ziarah Nasrani. Betul. Nah, cuman Makkah itu kan begini Pak Ibu. Dulu nabi-nabi itu membawa syariat hanya berlaku untuk umat dan kaumnya saja. Tidak untuk yang lain. Nabi Isa untuk Bani Israel saja, Nabi Musa untuk Bani Israel saja, bangsa Hud, Nabi Hud untuk bangsa Ad saja, tidak berlaku untuk yang lain. Syariat yang universal hanya Nabi Muhammad membawanya. Jadi orang Yahudi tidak ada kewajiban haji. Karena kewajiban haji diperintahkan turunan Nabi Ismail. Mereka diperintahkan turun Ismail, turun Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, makanya mereka memegang kunci Ka'bah. Mereka yang diperintahkan, makanya mereka mengikut ajaran Ibrahim. Siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah dulu? Ibrahim dan Ismail. Sementara orang Yahudi keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak tidak tawaf bersama bapaknya di Ka'bah. Jatuh anak turunannya tidak berlaku ketentuan itu. Kan yang disuruh membersihkan Ka'bah kan Ismail. Yang disuruh menjaga Ka'bah Ismail. Yang diminta untuk dicontohkan bagaimana haji kan untuk Ismail dan keturunannya. Masa itu ajaran belum bersifat universal. Ajaran universal ini baru berlaku ketika Nabi Muhammad diutus. Karena itu haji tidak berlaku kewajibannya bagi Bani Israel. Hanya untuk turunan Nabi Ismail saja. Nah, baru setelah disempurnakan agama, al-yauma akmaltu lakum dinakum, barulah sempurna semua, tidak ada lagi
ajaran baru, tidak ada lagi ajaran yang berbeda. Semuanya ikut satu Islam. Nah, tapi orang Yahudi tidak seperti orang Arab berhaji pula tidak. Itu kenapa mereka bikin pula rumah ibadah satu namanya Baitul Maqdis di Palestina. Jadi orang Yahudi di sanalah mereka beribadah ritual di Baitul Maqdis, ya, yang dibangun sejak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang konon katanya Baitul Maqdis itu pun sejak Ibrahim dibangun. Makanya ada dua rumah ibadah tertua. Satu Baitullah, dua Baitul Maqdis. Konon katanya Baitul Maqdis itu dibangun juga sama dengan Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi untuk anaknya Ismail itu Ka'bah, untuk anak dan turunnya Ishak itu ada Baitul Maqdis di Palestina. Masing-masing beribadah di tempat mereka masing-masing. Begitu sejarahnya haji itu. Baru setelah ya Nabi diangkat jadi Rasul, baru haji itu bersifat universal. Jadi begitu ya sejarahnya. Jadi memang Yahudi dan Arab itu tidak pernah akan bersama karena genetiknya berbeda. Dan orang Yahudi merasa dirinya sebagai umat yang paling baik karena istri sah dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Ya, begitu ceritanya. Silakan. Nabi-nabi turun berdasarkan desain langsung dari Tuhan. Dan itu satu lagi kebudayaan Arab, Pak, dan kebudayaan Islam turunan itu dari bapak kan. Jadi kita ngikuti darah bapak. Itu baru namanya keturunan. Sekarang kita lihat sejarah Nabi Muhammad, begitu dia lahir bapaknya meninggal. Dia berapa tahun gitu, Pak, ya? Itu ibunya meninggal. Berarti Nabi Muhammad tunggal, Pak, ya? Terus Nabi Muhammad berkeluarga, punya anak. Anak laki-lakinya enggak sampai umur dewasa gitu, habis. Yang ada anak perempuan. Anak perempuan ini mengeluarkan, Nabi menurunkan cucunya Ali dan Husain, Hasan dan Husain gitu. Sekarang di Indonesia, Pak, banyak orang mengaku saya keturunan Nabi. Habaib gitu. Habib dan Habaib banyak di jamaahnya, Pak. Kenapa dia bisa mengatakan saya keturunan Nabi? Padahal sejarah Arab dan ketentuan dalam agama kita, keturunan itu patriarkat istilahnya, Pak, ya. Dari bapak. Di Indonesia banyak Habaib. Sampai saat ini masih ada lagi Habaib-Habaib yang muda lagi. Masih, tolong masalah Habaib tadi. Baik, begini, Pak. Memang kata Allah, nanti kalau Bapu baca surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammad aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak kamu. Nabi Muhammad itu bukan bapakmu, kata Allah. Tidak boleh ada yang bernasab ke Nabi Muhammad. Allah sudah sebut begitu. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan ayahmu, tetapi dia Rasulullah. Itu rahasianya. Nabi tiga anak laki-laki beliau mati semua. Kan Nabi tiga anak laki-laki itu, ada Abdullah, ada Kasim, ada Ibrahim. Mati dalam keadaan kanak-kanak semua. Karena bukan bapakmu. Mati, dimatikan Allah. Tiga anak laki-laki beliau mati. Ini bukti Nabi Muhammad itu bukan ayah kita. Itu kenapa turun surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad ketika mati, Abdullah mati, Kasim mati, Ibrahim, kata orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad punah. Punah itu bahasa Arabnya abtar. Dulu orang Arab, Pak, kalau mati anak laki-laki punah nama itu. Maka turunlah ayat inna a'tainakal kausar, kamu akan menjadi banyak nanti. Tapi bukan dari keturunan anak laki-laki. Dari keturunan Fatimah. Itu Al-Kausar itu. Jadi sampai sekarang banyak turunan Nabi, betul. Tapi bukan bapak ke Nabi dia enggak. Ke Fatimah. Husain bin Ali. Husain, ya, anak Fatimah. Nah, dari Husain anak Fatimah ini Al-Kausar. Menyebarlah keturunan yang sangat banyak. Nah, dia Habib-Habib sekarang tuh Al-Kausar tuh lah. Benar itu.
Cuman dia bukan bernasab ke Nabi Muhammad. Berhenti sampai Fatimah. Ya Nabi Muhammad dadah, bukan bapak salah seorang kamu enggak. Jangankan anak saudara pun Nabi tidak punya tuh. Kan rahasianya begini Pak. Kalau Nabi Muhammad punya adik, misal gini, panjang umur ayah Nabi. Ayah Nabi ku enggak dimatikan ya Pak, dipadi ayah Nabi ku hidup sampai Nabi ku beradik lo balik. Kok beradik Nabi Pak? Yo kok leco Nabi lo perangi adiknya kok enggak? Kok cua Abu Lahab perangi adiknya? Ya. Kan jadi masalah. Tu Nabi Muhammad tu, kakak adik saya situ perangainya. Dengan maka Allah matikan bapaknya begitu sudah hamil ibunya. Karena tugas bapaknya selesai sampai di situ. Beko beradiknya, beko kepanjang umur kakak umur bapaknya. Enggak. Ya kalau saya dok Nabi Muhammad perangai kakak perangai adik itu enggak bah? Ah makanya Bapak Ibu itu desain Allah. Dimatikan pula bapaknya. Ibunya dimatikan pula. Bako betul beko menikah lu ibu kau benar beranak lu ibu cik lah beko. Ini untuk menjaga originalitas Nabi. Bukan hanya dia tidak punya turunan, kerabat yang dekat turunan pun tidak punya. Allah sengaja bikin jalan hidup beliau begitu. Ya. Nah, supaya tidak ada bumerang nanti untuk beliau. Kalau Nabi punya anak laki-laki, Pak, itu beranak pinak, lo cucu Nabi, Pak. Pasti jadi masalah, Pak. Ya kok leluk perangainya, kok enggak? Percuma saya yang turun Nabi, ma, itu bahasa itu. Perangai yang tidak selesai, dan kan jadi buruk Nabi, Pak. Ya, itu maka Allah sudah katakan, maka na Muhammadun aba ahadin rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayahmu. Tidak ayahmu itu. Nah, begitu. Walakin Rasulullah, dia hanya Rasulullah. Tapi kalau dari anak perempuan, tidak apa-apa. Kan putus nasabnya, abtar. Ya, abtar, sudah abtar, tidak ada lagi hubungan dengan Nabi itu. Nah itu semua bukti hidup Nabi itu didesain rapi oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan itu Pak. Rapi. Nah, makanya saya bilang, bicara hidup Nabi ini Pak tidak cukup 2 jam. Panjang. Baiklah begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.